Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Auto Inspection. Kali ini saya berada di Toyota Avanza 2019 facelift, yang dimana seperti inilah interiornya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara memeriksa kondisi kaki-kaki pada Toyota Avanza ini. Jadi mobil ini mengeluhkan ada bunyi bagian depan kanan duk-duk saat jalan jelek. Oke, seperti apa videonya? Tetap stay tune di channel ini. Sebelum kalian menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Check it out. Teman-teman semua, pengecekan kaki-kaki pada mobil Toyota Avanza tahun 2019 facelift. Bagian depan kanan kita goyang kanan kiri. Di sini bisa kita lihat terjadi oblak ya di bagian bawah. Oke, kita lihat endrutnya kanan kiri dulu. Tidak ada. Dirutnya juga bagus. Keadaan shock juga tidak ada kebocoran. Link stabil juga bagus. Bagian sebelah kanan kita lihat. Sebelah kiri ya. Mohon maaf tadi sebelah kanan. Oke, tidak ada oblak atas bawah. Bajainya juga bagus ya di sini. Shock juga kering. Link stabil juga bagus. Atas bawah. Puter. Kita puter. Ini memeriksa kondisi bearing roda. Bearing roda masih halus. Oke. Sebelah sini coba diputer tadi. Belum diputer yang ini. Bearing roda halus ya. Belum ada getaran yang berlebih. Cuma di kanan kiri dia ada oblak. Lagi-lagi. Oh, suara jadi dari sini ya suaranya ya teman-teman ya. Jadi karena ini oblak menyebabkan ban ini makan dalam. Jadi habis bagian dalam ya. Oke, kita lihat dudukan mesin. Dudukan mesin bagus. Tidak ada pecah. Yang sebelah kanan juga tidak ada yang pecah. Dudukan transmisi juga tidak ada yang pecah, bagus. Oke. Bagian belakang kita lihat shock bagian belakang karetnya masih bagus. Dan tidak ada kebocoran. Bagian shock belakang kanan tidak ada kebocoran dan tidak ada rebes. Dengarnya juga bagus. Karet lateral juga bagus. Oke. Pengecekan kaki-kaki Toyota Avanza facelift sudah selesai. Didapatkan ada kerusakan di area ball joint bawah. Ini akan kita cek terlebih dahulu apakah bautnya kendor atau komponen ball jointnya yang rusak. Oke, salam otomotif, salam auto inspection. Oke, kita cek dari adanya kekendoran. Kita kencengi dulu. Oke, ternyata masih ada salah untuk mengencengi bautnya ya, temur. Oke. Kita goyangkan lagi kanan kiri dan alhamdulillah tidak kocak atau oblak lagi ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.